Hamdan wa syukurillah rabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladila nabiy ba'da hadirin iwatul iman rahimakumullah alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa taala melaksanakan sebagian kewajiban yaitu saum di bulan Ramadan Maka berbahagialah bagi orang yang saum. Ketika kita melaksanakan saum, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi ada kehususan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Gufirullahu Maknakodama Bidanbi. Maka dari itu tidak cukup dosa itu seolah-olah dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadan saja bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu sama tapi menjalankan bulan itu bagaimana melihat kebiasaan para sahabat ketika melaksanakan pekerjaan atau amaliyah di dalam bulan Ramadan diantaranya adalah Tadarus Quran mendekatkan diri kepada Allah melalui Kiro'atul Quran maka dari itu wajar Berkaitan dengan ungkapan nujul Quran pada bulan Ramadan, maka dari itu kita semua, khususnya kaum Muslimin, harus ada program yang kita lakukan, harus berbeda dengan Ramadan yang tahun ke belakang. Jangan sampai sama, apalagi berkurang, maka manfaatkanlah bulan Ramadan sekarang karena kita tidak tahu apakah tahun depan akan melaksanakannya. Ihwatu iman rohimakumullah yang berbahagia, sebentar lagi kita akan melaksanakan yang disebut dengan ungkapan buka. Maka di sini kebahagiaan yang salah satu kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Maka ketika kita berbuka, bukan hanya membatalkan saja. Melainkan ada peluang-peluang doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya laparnya, tapi justru bukti keikhlasan kita ketika berdoa. Maka dari itu, pahamilah dan yakinlah ketika kita sudah berbuka, maka ungkapanlah doa. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka dari itu, ketika sudah berbuka, sibukkanlah, panjangkanlah aktivitas kita untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah pada malam hari. Kenapa demikian? Karena ini bukti pekerjaan para sahabat terdahulu melakukan amalan-amalan. Di malam hari, pada bulan Ramadan, baik itu tadarus Quran atau amalan-amalan sunat yang lainnya, maka tentukanlah amalan apa yang menjadi amalan unggulan di bulan ini. Jangan sampai kita berkumpul di malam hari, banyak sekali tidak bermanfaatnya, tapi manfaatkanlah pada malam-malam hari itu. Munajatkanlah keinginan kita. Jangan sampai kita itu tidak mengharapkan apa-apa. Rugi sekali kita mendapatkan lepasnya dahaga, hilangnya rasa lapar ketika berbuka, tapi amalan yang lainnya itu tidak ada. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ada ungkapan tadarus Quran, ada lagi yang disebut dengan kiroatul Quran, ada lagi yang diungkapkan tartil Quran, ada lagi yang diungkapkan tilawatul Quran. Maka, yang paling pokok adalah tilawatul Quran. Apa itu tilawatul Quran? Bukan hanya membaca, bukan hanya memahami saja, tapi tilawatul Quran membaca, memahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu. Ketika kita melihat amalan-amalan para sahabat, bahkan sebelum wafatnya saja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin menjadi ahli surga. Siapa diantaranya? Yaitu Bilal bin Robah. Tidak melakukan amalan yang begitu banyak, tapi justru sedikit tapi dawam. Apa itu melaksanakan sholat dua rakaat setelah berwudhu? Maka di bulan Ramadan ini, apa amalan yang menjadi amalan unggulan? Tentukanlah dari sekarang, karena kita tidak tahu tahun depan akan melaksanakan bulan Ramadan lagi. Bertepatan bulan sekarang, justru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan luar biasa, yaitu ada ungkapan virus yang menyebar, ada ungkapan lagi tidak boleh beraktivitas di mana-mana. Tapi kita yakin, manfaatkanlah waktu itu, khususnya di bulan Ramadan, maka dari itu tiada lain ada ungkapan "berdoalah", "ketika berbuka", dan "yakinlah", "ketika berbuka", itu akan ada kebarokahan yang muncul dan turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat disampaikan, selamat berbuka, mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku luka lihada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.